Baik, adik-adik, kali ini kita masih akan mempelajari lebih dalam mengenai waktu. Kali ini kita mengenai kita akan membahas soal periode waktu atau lama waktu ya. Ya, periode waktu itu adalah lamanya waktu dari waktu awal sampai waktu akhir. Jadi rumus untuk lama waktu, periode waktu atau lama waktu, di sini kakak tulis lama waktu ya. Lama waktu, rumus untuk lama waktu adalah waktu akhir dikurangi waktu awal. Kita lanjutkan ke pembahasan soal selanjutnya, soal nomor 10. Diketahui waktu awal adalah pukul 00.24 dan waktu akhir adalah pukul 23.31, dan kita akan menghitung lama waktu dari waktu awal menuju ke waktu akhir ya. Ya, langsung saja ya, kita lakukan perhitungan di sini. Waktu akhirnya 23.31 dan waktu awalnya 00.24. 31 dikurangi 24 itu 7 ya. 11 kurang 4 kan 7, 2 kurang 2 0 ya, jadi 7. Lalu 23 kurangi 00 adalah 23. Ya, di sini sudah kita dapatkan perhitungan lama waktu dari waktu awal menuju ke waktu akhir, yaitu 23 jam 7 menit. Bisa dipahami adik-adik ya?